Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi ya dengan kami Jaya Kicau yang akan memberikan informasi di Pasar Burung Pramuka maupun di luar Pasar Burung Pramuka. Nah, kali ini kita untuk review di salah satu kios di Pasar Burung Pramuka ya. Stoknya lumayan ambiar juga. Maka dari itu kita bikinkan konten yang terpercaya agar teman-teman semua bisa tahu updatean yang terbaru di Pasar Burung Pramuka. Nah, kali ini kita sudah sampai di kiosnya ya. Dengan masnya juga lagi sibuk, kita coba untuk ributin dikit ya, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain mas? Biasa. Beres-beres ya mas ya? Beres-beres. Dengan mas siapa ini? Imam. Mas Imam ya. Oh ya Mas Imam, yang baru lihat konten kami dan baru lihat untuk video kami ini, dengan nama kios siapa mas? Kiosnya Nixbert NJX by IRD. Kios Nixbert ya. Untuk lokasi tepatnya mas? Blok AKS 49, lantai dasar, parkir motor belakang. Mantap. Oh ya mas, dengan kios mas ini bisa tukar tambangan nih mas? Tukar tambang bisa. Bisa ya? Sama cocok, namanya cocok bisa aman. Nah, untuk kirim-kirim kira-kira aman nggak nih? Kirim-kirim Jabodetabek, bisa COD, untuk keluar kota, transfer dulu. Aman banget ya pastinya, insya Allah ya mas ya. Kita selalu usahakan aman ya mas ya. Oh ya mas, biasanya kalau buka jam berapa, tutup jam berapa mas? Kita buka jam 7 pagi, nutup jam 5 sore. Oh begitu, sore juga ya mas ya. Nah, yang kali ini yang ready burung apa aja? Belajar ini masih banyak lah pokoknya. Masih banyak banget ya. Oke, mantap. Semoga mas disehatkan dan dilancarkan rezekinya maupun urusannya ya mas. Oke mas, makasih. Buat dapur. Ini dari skip penampakan. Nanti kita review satu persatu ya. Di sini ada burung kinoi ya. Di sini ada burung kinoi. Nanti kita review satu persatu. Ini ada burung apa namanya, bimoli atau kancilan ya, seperti ini bimoli atau kancilan. Nah, ini ada teladekan gunung juga, teladekan bakau teman-teman. Ini teladekan bakau ya, seperti itu. Ada cusa ranting juga. Nah, ini cusa hijau juga ada, cusa hijau teman-teman. Nanti kita review satu persatu. Nah, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang. Nah, kita untuk review dari pertama ya. Burung banyak ini siap nomor bukan. Pagi-pagi saya lihat konsumennya. Nah, oke teman-teman, kita bahas untuk burung-burung masteran ya. Seperti ini ya, ada burung mantenan merah ya, mantenan gunung merah. Ini satu pasang teman-teman. Yang seperti ini satu pasang ya. Burung sehat-sehat, gemuk-gemuk. Untuk di kios Nixbert, insya Allah kirim-kirim ke lokasi mana saja amanah teman-teman. Gak usah khawatir ya, langsung dikirim bisa ke depan rumah. Yang penting ada calling-calling ya. Nah, untuk mantenan gunung seperti ini, untuk satu pasangnya cukup dibanderol 250.000 saja untuk satu pasang ya. Ini seperti ini. Ini stoknya ya mas ya? Nah, ini yang oranye. Yang oranye beda. Seperti ini ya. Untuk mantenan gunung satu pasang seperti ini ya. Ini dari stoknya, ambiar banget ya. Nah, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk mantenan gunung. Nah, di sini ada burung pelanduk bukit seperti ini ya. Ini sortiran jantan teman-teman. Untuk penerbangannya sudah semi pur ya. Nah, untuk pelanduk bukit seperti ini cukup dibanderol 120.000 saja untuk pelanduk bukit ya. Penerbangannya seperti biasa teman-teman, masih dicampur ulet ya. Jadi buat teman-teman wajar untuk tanya dulu kalau beli ya. Ini udah makan pur apa belum, seperti itu ya. Ini burung sehat-sehat semua, no minus ya. Oh ya mas, kita mau lihat dari masnya nih. Oh mas, ini kalau kita mau
lelang mau jual ya. Mas Imam suka dikondisikan burung sehat atau tidak nih, Mas? Sehat. Ya. Insya Allah sehat ya, Mas ya. Enggak bikin kecewa untuk pelanggan ya, Mas ya. Ya. Nah, burung gemuk-gemuk nih, Mas ya. No minus ya. Nah, seperti ini no minus, teman-teman. Ini burung apa nih, Mas? SRDC. SRDC jantan tulen ya. Dari tenggorokan hitam ya. Lidahnya hitam. Lidahnya hitam dan tenggorokan hitam. Jantan ya. Jantan. Berapa ini, Mas? Mulus 150. Mulus 150.000 ya. Ini dari segi penampakan. Insya Allah di kios Mas Imam ini next bird selalu amanah, teman-teman. Ini dari stoknya ya. SRDC Ori Bali ya. Ini stoknya seperti ini. SRDC Ori Balinya. Ini stoknya banyak banget, teman-teman. Jantan semua ya, udah sortiran jantan, teman-teman. Nih. Sortiran jantan. Oh, ini yang bodol, Mas ya. Bondol berapa, Mas? Bondol 130. Oh, yang bondol cukup 130.000 ya. Yang tadi kita bahas untuk yang mulus 150.000 dan ini yang bondol cukup 130.000 saja. Nah, ini dari penampakan burung sikatan londo lokal, teman-teman. Ini mirip sama SRDC ya. Nah, seperti ini dari sikatan londo lokalnya. 120 ya, Mas ya? 110. Oh, 110.000 ya. Untuk sikatan londo lokal ya. Dari segi penampakan sikatan londo lokal. Jadi untuk stoknya insya Allah kita selalu ready ya. Cukup 110.000 ya, bebas pilih ya. Ini tinggal berapa ini? 3 ya, Mas ya? Tinggal 3 ekor, bebas pilih, teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung lain ya. Di sini ada burung bimoli atau burung kancilan ya. Kancilan semak seperti ini ya. Kalau di daerah kami di sini namanya burung bimoli ya. Nah, ini burung bimoli atau kancilan. Ini suaranya juga merdu, bagus banget. Nah, untuk bimoli seperti ini cukup dibanderol 220.000 saja ya. Jantan tulen ya. Soalnya udah nopeng tuh ya kepalanya ya. Oh, ini yang betina ya. Dan ini untuk bimoli betinanya seperti ini, teman-teman. Untuk bimoli betina ya. Betinanya 70.000. Oh, 70.000 ya yang betina ya. Iya. Ini yang betina 70.000 ya. Udah terpantau bunyi juga, teman-teman, seperti itu ya. Nah, lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung lainnya, di sini ada burung jongkangan. Ini jantan ya. Jongkangan tinggal satu doang. Untuk penampakannya sudah semi pur, teman-teman, seperti ini ya. Ini mulus banget, teman-teman. Burung mulus banget ya. Nah, untuk jongkangan seperti ini cukup dibanderol 75.000 saja. Nah, lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung lain ya. Di sini ada burung kinoi jantan, teman-teman, seperti ini ya. Kinoi jantan. Nah. Untuk kinoi jantan seperti ini cukup dibanderol 350.000 ya. 330. Oh, 330.000 ya. Cukup 330.000 untuk kinoi jantan, teman-teman, seperti ini ya. Ini burung sehat-sehat banget. Penampakannya seperti biasa ya, pemakan serangga ya, seperti ini. Pemakan buah dan pemakan serangga. Nah, ini jantan tulen ya. Ini udah terpantau bunyi, teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung kinoi. Nah, di atas di sini ada burung sri gunting abu-abu ya. Nah, segi penampakan seperti itu ya. Untuk sri gunting abu-abu ini cukup dibanderol 120.000 saja. Ini udah terpantau pada bunyi, berisik juga ya. Nah, lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung sri gunting abu-abu, kita beralih untuk cuca rantingnya. Untuk masteran-masteran juga banyak banget di sini. Untuk di kios Nixbud ya. Ini cuca ranting jantan tulen ya, seperti ini.
Ini lagi dokor teman-teman, untuk penumpangannya seperti biasa pemakan buah dan pemakan serangga ya. Cukup dibanderol 170.000 saja ya. Dari segi penampakan teman-teman. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk cecak rantingnya ya, cecak ranting jantan. Nah kali ini cecak ranting betina ya, seperti ini. Ini tinggal satu doang untuk cecak ranting betina. Cukup dibanderol 90.000 saja ya untuk cecak rantingnya, cecak ranting betina ya. Nah ini untuk cecak hijaunya, seperti ini cecak hijau mini ya. Ini tinggal satu mas ya. Tinggal satu doang untuk cecak hijau mini ya. Ini 180.000 ya mas ya. Cukup dibanderol 180.000 untuk cecak hijau mini ya. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung cecak hijau mini. Nah kita beralih untuk burung pentet trotolannya seperti ini ya. Ini kiriman dari Jawa Timur ya, Sumenep ya. Nah seperti ini. Nah makanya untuk pentet trotolannya. Nah untuk pentet trotolan seperti ini cukup dibanderol 120.000 saja ya. Nah ini dari segi penampakan. Ini kepantau bunyi teman-teman untuk bimoli betinanya. Nah untuk pentet trotolannya seperti ini ya. Cukup 120.000 saja. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk pentet trotolannya. Nah kita beralih untuk pentet yang dewasa ya. Ini lagi dokor atau dorong ekor ya. Ini lumayan banyak untuk stoknya. Ini dari stok-stoknya ya. Ini pentet dewasa cukup dibanderol 100.000 saja ya. Nah lanjut teman-teman, kita bahas tadi untuk burung pentet dewasa dan pentet trotolannya. Kita beralih untuk seledekan bakau ya. Karena dia warna oranye nggak nyambung nyampe ke paru ya. Seperti itu ya, nggak mentok ke paru. Ini berarti separuh paru ya. Nah seperti itu dari segi penampakan. Ini seledekan bakau teman-teman. Kalau seledekan gunung biasanya mentok ke paru ya, atau ke tenggorokan seperti itu. Untuk seledekan bakau seperti ini cukup dibanderol 250.000 ya. Kelihatan ya dari orennya, bulu oren gak mentok nyampe ke paru ya, paru bawah. Ini bakau teman-teman, cukup dibanderol 250.000 saja. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung seledekannya. Nah di sini ada burung cecak hijau betina ya. Ini dari segi penampakan cecak hijau betinanya seperti ini ya. Untuk cecak hijau betina seperti ini cukup dibanderol 300.000 saja ya. Ini tinggal 2 ekor ya. Ini burung-burung udah pada mapan dan udah pada bunyi ya. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk yang di kandang atas ya, cecak hijau betina. Nah kita beralih untuk di kandang di bawah ya, di sini ya. Di sini ada burung cigun teman-teman. Ini tinggal 9 ekoran ya untuk cigunnya, seperti ini ya dari segi penampakan cigun. Untuk cigun dibanderol per ekor cukup 40.000 saja, bebas pilih ya. Ini udah pur total teman-teman untuk cigunya ya. Nah seperti ini untuk pur totalnya. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung cigunya. Nah di sini ada burung rambatan Doraemon seperti ini ya. Ini rambatan Doraemon original ya, Doraemon nih ya, cuman nggak ada kantongnya ya. Untuk
Untuk kerabatan Doraemon seperti ini, jantan cukup dibanderol 125.000 saja. Ini burung nominus teman-teman, buat masteran ya. Biasanya buat teman-teman nyari buat masteran seperti ini ya. Ini dari stoknya teman-teman, ini jantan ya, betinanya lagi kosong ya, betina lagi kosong teman-teman. Jadi buat cara pesannya lebih gampang dan mudah, kita taruh nomor kios di deskripsi dan di layar kaca pojok seperti itu ya. Untuk cara pesannya lebih gampang, praktis. Kita bikinkan konten dan nomor WA tiap kios disandungkan di layar kaca dan di deskripsi. Ya Mas Ingham, seperti itu lebih praktis ya, aman ya. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain. Nah di sini ada burung Seleci Pacitan seperti ini ya. Ini burung mulus-mulus banget. Untuk burung Seleci Pacitan ini cukup dibanderol 130.000 saja. Ini murah meriah teman-teman. Cukup 130 ya. Bebas pilih ya. Dari segi penampakan seperti ini. Nah lanjut teman, yang tadi kita bahas untuk burung Pacitan. Seleci Pacitan ya. Nah di sini ada burung Jalak Suren Gacoran. Ini Jalak Suren Gacoran cukup dibanderol 550.000 saja. Ini tinggal 2 ekor ya. Tinggal 2 ekor saja ya. Ini gacor-gacor banget kalau lagi pas lagi bunyi ya. Isian materinya juga lumayan banyak dari burung-burung kecil dan burung-burung masteran yang lain. Nah, di sini ada burung masteran handal teman-teman seperti ini ya, dari burung masteran handal ya. Ini Konin teman-teman. Konin sudah metalik ya. Ini masteran handal ya. Ini udah terpantau bunyi Mas ya. Gacoran ya. Ini masteran handal teman-teman untuk Koninnya ya. Cukup dibanderol 250.000 saja ya. Ini no minus teman-teman. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung Konin gacoran. Nah kali ini kita bahas untuk burung Fleci ya. Sudah bunyi wiksar atau ngeriwik kasar seperti ini ya. Ini berapa Mas? 130. Cukup 130.000 saja ya. Ini no minus teman-teman. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung-burung yang masteran juga. Nah kali ini dari Om Biokanya ya. Ini burung mantenan gunung ya. Ini tinggal 3 ekor, harga murah di kandang besi ya. Cukup dibanderol 130.000 saja ya. Ini jantan semua teman-teman. Untuk penumpakannya sudah pure total. Masteran handal juga ini ya. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain. Nah di sini ada burung pelatuk bawang ya, seperti ini. Ini woodpecker teman-teman. Ini jantan semua, untuk betinanya lagi kosong ya. Cukup dibanderol 150.000 saja ya. Untuk woodpecker atau pelatuk bawang seperti ini. Dari segi penampakan. Ini biasanya teman-teman mencari buat burung aviary ya. Nah lanjut teman-teman, kali ini kita bahas untuk burung-burung kenari seperti ini ya. Ini burung kenari yang di atas ini sudah riwikan kasar. Kenari AF ya ini ya, untuk warnanya warna panda ya seperti ini. Kenari AF panda. Untuk riwikannya ya, cukup dibanderol 350.000 saja. Nah lanjut teman-teman, kita bahas untuk burung gacorannya. Di sini ada burung murai ya. Ini 3 kali mabung Mas? 2. Oh 2 kali mabung ya. Ini Medan ya? Medan. Asli Medan ya? Untuk panjang ekor berapa Mas? SMA. Ini sebelum mabung 19. Sebelum mabung 19 ya? Ini lagi dorong. Lagi dorong ya. Body juga lumayan super ya. Nah mantap ya. Ini hariannya udah bunyi Mas? Hariannya bunyi. Itu pakai ring apa Mas? Ring pasangan. Ring pasangan biasa ya. Oh seperti itu. Untuk harian bunyi teman-teman.
Ini jantan tulen ya. Untuk isian materi juga lumayan banyak kayaknya ya. Banyak banget. Udah enak lah. Udah enak ya. Tinggal satset gas-gas ya. Tinggal setting-setting lagi ya. Nah. Oke mas, untuk gacoran seperti ini murai berapa mas? Ini 2.000 full set. Oh 2 juta saja ya untuk full setnya seperti itu teman-teman. Mantap ya. Ini harian udah enak teman-teman, tinggal di setting lagi ya. Cukup 2 juta saja. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk burung gacorannya. Nah kali ini ada burung zebra fin seperti ini ya. Ini jantan teman-teman ya, seperti ini untuk zebra finnya. Harian udah bunyi ya, atau buat masteran lain juga udah mantep juga nih. Untuk zebra fin seperti ini, jantan tulen, cukup dibanderol 125.000 saja. Ini tinggal satu ya. Untuk penumpakannya sama seperti kenari dan burung-burung lovebird ya, untuk biji-bijian, pemakan biji-bijian. Oke mas, lanjut mas. Kita bahas tadi yang burung zebra fin ya mas ya. Di sini ada burung murai lagi dokor ya. Pastol. Pastol ya, lagi dokor, dorong ekor ya. Ini pastol mas ya. Iya, pastol. Pastol ya. Untuk harian gimana mas? Harian udah bunyi. Hariannya udah bunyi ya. Mantap. Burung minus nggak nih? No minus. Ya. No minus pastinya ya. Mantap. Nah seperti ini dari segi perawakan pastolnya ya, harian juga lumayan bunyi, materi juga lumayan banyak ini teman-teman. Ini mau dijual berapa mas? Ini 2,5. Oh 2.500.000 ya, full set apa gimana? Full set. Full set ya, ini dari kita perawakan untuk burung full setnya ya. Nah seperti ini teman-teman, dari segi perawakan burung murai lagi dokor ya, atau dorong. Mantap. 2.500.000 ya. Nah oke teman-teman, segitu saja dari ulasan kami ya, Jaya Kisau. Nah jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang, memberikan informasi yang lebih akurat. Tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel kami tidak jadi apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.